Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara menggacorkan burung sogon yang masih ban. Video ini saya buat dikarenakan banyak sekali dari teman-teman yang request kepada saya untuk membuat video perawatan sogon yang terbaru. Maka dari itu, di video kali ini saya ingin memberikan tips atau perawatan terbaru untuk burung sogon sekaligus untuk membuat burung sogon yang masih ban agar cepat berbunyi. Untuk membuat burung sogon ban agar cepat berkicau ada dua tahap teman-teman. Yang pertama adalah perawatan yang konsisten dan yang kedua adalah kita membuat birahi si burung sogon sampai titik puncaknya. Nah, jadi kuncinya ada dua itu, yang pertama perawatan, yang kedua birahi. Karena pada burung sogon ini birahi sangatlah penting untuk membuat burung ban agar lebih cepat berkicau. Oke teman-teman, dan sekarang langsung saja kita ke perawatan hariannya. Perawatan yang pertama kita mulai dari pengembunan. Pengembunan ini sangatlah penting untuk merangsang si burung sogon agar lebih cepat berkicau. Untuk pengembunan sendiri, kita bisa mulai pukul 5 pagi. Pada saat itu, matahari belum terbit dan udara masih sangat segar. Maka dari itu, kita bisa mengeluarkan burung sogon agar mendapatkan udara yang segar dan merasakan keadaan seperti di alam liarnya. Perawatan yang kedua adalah memandikan burung sogon. Sekitar pukul 7 pagi atau dirasa matahari sudah mulai hangat, kita bisa memandikan burung sogon dengan cara kita semprot halus. Mandi ini bertujuan untuk membuat si burung sogon agar lebih cepat beradaptasi atau lebih cepat jinak. Jadi teman-teman setelah melakukan pengembunan tadi, kemudian pukul 7 pagi atau setengah 8 dan dirasakan cuaca sudah mulai panas, maka kita bisa langsung memandikan si burung. Kemudian kita mandikan saja si sogon dengan spray halus sampai basah kuyup. Kemudian perawatan yang ketiga adalah penjemuran. Jadi tadi sesudah kita memandikan burung sogon, kita bisa menjemur si burung kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu si burung sogon selesai kita jemur, kita bisa menyiapkan pakannya. Nah, seperti yang saya bilang pada awal video tadi, ada dua cara untuk membuat si burung sogon agar cepat berbunyi. Yang pertama melalui perawatan dan yang kedua adalah melalui birahi. Untuk menaikkan birahi burung sogon sendiri bisa melalui makanan hidup atau extra fooding berupa ulat kandang ataupun kroto. Dan masalahnya di sini adalah tidak semua burung sogon mau makan kroto ataupun ulat kandang. Nah, bagi kita si pemilik harus pintar-pintar sekali memutar otak untuk menaikkan birahi sogon tanpa menggunakan extra fooding. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips menaikkan birahi burung sogon tanpa menggunakan extra fooding. Ada dua bahan yang digunakan untuk menaikkan birahi burung sogon. Yang pertama di sini saya menggunakan rujak nektar. Rujak nektar ini biasa dijual di kios-kios dengan harga sekitar 30 ribuan. Nah, jika teman-teman tidak menemukan di kios burung, maka teman-teman bisa membelinya secara online. Teman-teman bisa cari sendiri nanti ya. Kemudian bahan yang kedua adalah multivitamin. Dan di sini saya menggunakan dextro 87 yang biasa dibuat untuk burung pleci. Dextro 87 ini biasa dijual di toko online ataupun di kios burung dengan harga 30 ribuan, sama seperti rujak nektar. Sebelum kita lanjut ke peracikannya, di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua bahwa video ini saya buat berdasarkan riset atau pengalaman pribadi. Dan saya sama sekali tidak di-endorse ataupun disponsori oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi. Sekarang kita lanjut untuk peracikannya. Yang pertama kita masukkan dulu rujak nektarnya, kurang lebih takarannya 1/4 cepuk kecil. Kemudian berikutnya kita masukkan dextro. Sebelum kita mencampurnya, kita kocok-kocok dahulu seperti ini dextronya agar vitaminnya tercampur sempurna. Kemudian kita masukkan ke dalam cepuk kurang lebih sampai setengah cepuk. Kenapa saya mencampurnya seperti ini? Dikarenakan rujak nektar memiliki tekstur yang kental. Jadi untuk sedikit mencairkannya, saya menggunakan dextro ini kurang lebih setengah cepuk seperti ini. Jadi ada dua cara untuk pengaplikasiannya.
Yang pertama, teman-teman bisa mencampur semuanya seperti ini, atau dengan cara yang kedua, yaitu memberikan dextro dicepuk terpisah. Jadi ini bebas, terserah teman-teman lebih enak yang mana. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk merata kedua bahan tersebut agar tercampur menjadi satu. Oke teman-teman, dan ini racikannya sudah jadi, dan sekarang kita bisa berikan langsung kepada si burung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, racikan ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jika teman-teman kondisinya sedang menjemur burung, maka racikan tersebut harus kita angkat dahulu dan jangan sampai terkena sinar matahari. Barulah setelah burung selesai kita jemur, kita bisa berikan racikan ini. Kemudian setelah kita berikan racikan ini, kita bisa angin-anginkan burung di teras depan rumah atau di tempat yang ramai dekat dengan jalan raya, dengan posisi gantungan tidak terlalu tinggi. Ini juga membantu si burung agar lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat jinak. Dan berikut ini adalah hasil pemberian racikan tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Dan seperti inilah hasilnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasil dari racikan tadi. Nah, untuk kedepannya, jika teman-teman sudah mendapatkan birahi yang pas, atau dikatakan setiap hari sudah mulai sangat rajin berbunyi, maka untuk takaran multivitamin atau dextro 87-nya kita kurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya tidak menggunakan sama sekali. Jadi teman-teman nanti bisa pantau sendiri, disesuaikan dengan kondisi burungnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya sedikit tips perawatan mengenai burung sogo ontong ban agar lebih cepat berkicau. Jadi kuncinya ada dua, yang pertama perawatan dan yang kedua adalah birahinya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan salam kicau.